Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan nge-review bilet fog lamp untuk mobil Honda yang berbentuk oval, kayak Honda Freed, Honda Jazz, GD3, GE8, terus CRV lama, Civic FB mungkin ya, sama itu bentuknya. Nah, ini berdiameter 1,8 in atau 2 in lah ini ya modelnya. Nah, ini ngebentuk oval karena untuk PNP ke mobil Honda. Nah, ini 3 warna, powernya itu sekitar 45 watt powernya. Nah, kita tes dulu bagaimana cahayanya. Oke, kita coba untuk nyalanya nih kayak gimana. Wah, nih. Lampunya, nah kita liatin atasannya ke area kanan. Ini untuk warna kuningnya. Sebelah sana ke atasin lagi. Gimana nih, lurus coba lurus. Ini untuk lampu cahayanya warna kuning, putih, halogen. Lumayan terang ya, walaupun diameter yang gak begitu besar. Oke, boleh kencang lagi. Kita coba dulu buat dimnya. Ah, mati lagi, sebentar. Ah, sebentar. Sinareta ya. Oke, kita tes untuk dimnya. Yang seperti dimnya kayak gini. Wah, lumayan sadis nih kalau baru dim. Kita ganti warna. Halogen. Nah, untuk halogen dimnya masih agak putih untuk ngedimnya. Dan untuk warna kuningnya untuk warna kuningnya agak loyo nih ngedimnya nih. Untuk warna kuningnya. Kalau warna putihnya tinggi banget ngedimnya aja. Ya, kita rating ke kanan. Oh, berarti warna kuningnya kurang untuk ngedim. Ini satu warna kuning, satu warna halogen. Oh, masih cukup bagus lah. Terus itu ya, ujung ada kamera 2. Nah, coba kita ujung. Apa warna kuning halogen. Nah, ini ketutupan mobil putih nggak percaya sendiri. Nah, ini oke. Jadi kayak gini ya, warnanya ternyata putih halogen kuning. Ini untuk kayak bimnya kuningnya rada iki ya, mau cakapan pas lagi warna putih ngedimnya.
Galak banget ya, kalau warna putih galak banget. Oke, jadi sekian reviewnya, nanti kita pasang langsung di Honda Mobilio nih, malam ini langsung kita pasang di mobil Honda Mobilio. Oke, gimana kelanjutannya? Saksikan terus video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita baru aja instalasi bilet program untuk Honda Mobilio. LED, lampu kecil, lampu sen, lampu besar. Ini lampu besarnya pakai Zeiss chip 50 watt. Nah, lampu kecilnya pakai warna putih. Headlampnya juga warna putih. Fog lampnya 3 warna. Dan lampu belakangnya juga diganti juga. Nanti kita review juga. Kita review lampu depan dulu. Nyalain fog lamp. Lampu kecil. Ganti warna fog lampnya. Ganti lagi. Nah, ini fog lampnya bisa ngedim nih. Dim. Nah, hazard. Lampu besar. Dim. Sekarang kita ke bagian belakang ya. Nah, belakangnya pakai sen 50 watt. Ghost laser. Rem. Lepas. Rem. Lepas. Mundur. Kita ganti juga untuk bohlam mundurnya. Dengan warna putih juga. Sekarang kita tes cahayanya nih. Kesana dulu. Ya ini ditemenin sama sip. Yuk. Oke, kita review untuk hasil cahayanya dari bilet fog lamp. Lampu besarnya matiin dulu. Tebel banget walaupun kecil kayak fog lamp Innova Ribbon ya. Ganti warna, ganti lagi, hazardnya matiin dulu. Nice. Sip. Lampu dim lepas, ganti warna, dim. Nah, cahayanya benar-benar tebel untuk fog lamp aja nih. Dim. Kok lemnya bisa ngedim. Dim. Nanti kita habis ini kita tes di jalan raya hasil cahayanya kayak gimana ya.